Oke sahabat, kembali lagi di Olala. Baik, oke, di video kali ini lagi saya berada di tempat yang kemarin ya, namun di jam 3 sore para pekerja masih beraktivitas. Namun tetap kondisinya seperti ini ya, situasinya hujan dan air pun tetap tergenang. Para pekerja tidak banyak yang beraktivitas dikarenakan hujan yang cukup lebat di bulan ini. Kita bisa lihat di atas teman-teman, sejumlah para pekerja sedang beraktivitas. Cuaca pada hari ini ya mendung, dan sebelumnya hujan 1 jam yang lalu, namun sekarang sudah reda dan kembali gelap ya. Mungkin akan hujan nantinya. Tidak banyak perubahan yang kita lihat teman-teman di minggu ini, tetap masih kondisinya seperti ini. Kita bisa lihat gelap sekali cuacanya. Mungkin para pekerja tidak maksimal ya, karena cuacanya memang sangat tidak memungkinkan. Kita bisa lihat di sini proses perataan ya, pemadatan di jalur tol ini. Memang ini tidak akan dan sulit ya, untuk membutuhkan waktu yang cepat ya, dikarenakan Bali ini memang banyak sekali tebing atau kali yang akan menjadi sedikit hambatan ya untuk percepatan pembuatan jalan tol ini. Kita bisa lihat ya, tebing tinggi-tinggi ya, bukan hanya di sini saja, nantinya bisa di daerah Tabanan juga akan lebih ekstrim seperti ini. Beda dengan Pulau Jawa ya, Trans Jawa itu kita sudah tahu bahwa kita jarang menemukan hal-hal seperti ini. Namun kita harapkan saja ya, semoga bisa teratasi ya dengan cepat juga, agar bisa cepat selesai. Kita bisa lihat teman-teman dari selatan itu ya, dari arah Pasar Putatan, jalan ini bisa tembus ke Bunut Bolong atau Singaraja. Garis polisi masih terbentang menandakan tidak bolehnya masuk ya para warga ataupun para pengunjung yang melihat ini, hanya diperbolehkan di luar garis polisi ini. Oke sahabat, ikuti terus video ini ya sampai selesai.